Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita lagi di Jalan Tabrani, tepatnya di Rumah Baca nih. Depan Rumah Baca ini kita nemuin ada mini food court nih guys. Nah, di sini banyak jajanan. Nanti kita ambil gambar satu-satu, tapi enggak hari ini ya. Jadi kita mau nyobain satu aja dulu di sini nih. Namanya It's Me nih guys. Nah, minumannya ini hanya Rp5.000, tapi udah ada dengan boba guys. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya itu banyak sekali menu dan pilihan rasanya. Langsung aja kita pesan, let's go. Nah, kita lagi di It's Me. Nah, ini menu dari It's Me nih, Kak ya. Ini menu dari It's Me nih. Nah, ini kita mau pesan It's Me nih. It's Me nih banyak rasanya nih, Kak ya. Nah, jadi kalau menurut Kakak yang recommended yang apa aja nih rasanya nih? Boleh nggak? Panya latte ya. Nah, ini kan ada yang buah-buah nih. Boleh Kakak buatkan yang buah-buah, Kak? Sip ya. Strawberry, mangga, avocado, sama apalagi satu buah nih Kak, blueberry. Nah, ini harganya Rp5.000 aja nih. Boleh lihat Kak proses pembuatannya? Lihat prosesnya, boleh kan? Masih dari tepi sih boleh ya? Nah, biar nampak nih. Jadi Kakak buat rasa apa dulu nih Kak? Rasa apa nih? Kan strawberry ya tadi ya? Iya. Nah, boleh strawberry. Kakak buat berapa rasa langsung nih? Satu. Satu, oke, strawberry boleh nih. Jadi ini rasa strawberry. Nah, semua rasa ini harganya Rp5.000 aja, Kak. Nah. Nah, kalau total rasanya ini di sini berapa banyak nih, Kak? Banyak kan pilihannya nih, kan? Banyak. 20 lebih ada enggak? Ada. Ada ya? Iya. Jadi lengkap nih di sini nih, ada rasa buah, ada rasa coklat ya. Ada juga apa lagi, Kak? Kalau 5.000 itu dapat apa aja, Kak, biasanya? Bobanya dapat enggak? Boba. Oh, yang bubuk strawberry sama susu ya? Iya. Oke. Okay. Nah, kalau mau tambah opsional apa namanya? Topping? Keju. Nah. Topping. Hah? Sama apa? Bubble. Bubble ya? Tambah 2.000. Apa tadi itu Kak? Opsionalnya tuh keju, cheese ya. Nah, ini dikasih apa nih Kak? Bubble. Jadi 5.000 aja di sini udah dapat bubble kayak ya. Murah meriah nih. Iya. Kalau bukanya jam berapa Kak di sini Kak? Jam 2 sampai jam 10. Jam 10. Di sini nih memang makanan semua Kak ya. Iya. Press juga nih, jadi nggak mudah tumpah. Wah, jadi kayak ya, ini strawberry. Sip, boleh Kak ditaruh di sini aja Kak dulu Kak. Nah, rasa apa lagi nih Kak? Mangga boleh Kakak buat Kak. Nah, kalau It's Me ini produk luar apa produk yang memang asli Pontianak Kak? Pontianak. Oh, memang asli punya Pontianak ya? Yeah. Apa buat sendiri nih? Beli. Oh, beli franchise gitu. Oke. Okay. Jadi ini franchise gitu Kak ya? Iya. Tapi mah harga minumannya terjangkau nih. Murah meriah Kak ya. Nah, jadi anak-anak pun bisa beli nih kalau harganya segini Kak ya. Oh, ramai anak-anak beli Kak biasanya. Oke. Okay. Kalau yang harganya udah belasan ribu itu kan anak-anak nggak mampu beli Kak ya. Oh, sebenarnya mau nggak, cuman uangnya nggak ada ya. Kalau dikasih suka tuh anak-anak yang belasan ribu, cuman kan uangnya nggak ada. Oh,
jadi sebenarnya rasanya pun kurang sama aja ya kan. Di sini kalau tambah topping hanya nambah 2.000. Dari cheese bubble gratis kayaknya. Kalau yang favorit tadi rasanya apa kak? Kalau dari keseluruhannya kak? Coklat. Coklat ya rata-rata ya memang ya. Oke. Rata-rata rasa coklat itu. Apa namanya? Gratis. Gratis pula apa namanya? Vanillaris ya. Iya. Kalau online kak bisa pesan nggak? Bisa. Oh bisa, ini bisa online juga nih. Dan rasa pilihannya itu banyak ya di. Mau selera yang aneh-aneh pun juga bisa ya di sini ya, karena rasanya banyak itu. Ini durian. Oh mangga ya, astaga. Kita lagi error-errornya nih kak. Jadi ini. It's me. Dua lagi saja. Dua lagi kak. Apa kak ya? Blueberry kak, boleh kak blueberry. Blueberry. Waduh. Kalau di sini ada berapa lama bukanya kak? Dua bulan ya? Oh tempatnya ini juga 2 bulan nih tempatnya ya. Ini nih. Oke. Baru. Baru memang khusus untuk makanan aja ya? Kayak food court gitulah kak ya? Mini food court gitu ya? Kalau yang stand ini memang punya kakak nih? Bukan, yang tadi. Kakak yang itu ya? Nah, jadi kakak bantu jaga di sini ya? Ini blueberry ya nih. Jadi kalau aduk pakai ini meratanya pasti merata ya? Dibandingkan pakai sendok ya? Ini kan kayak mixer gitu ya? Mixer tenaga manusia tapi original ya. Sambil olahraga juga kayak. Oke. Nyangkut di sepatunya kak. Agak tenggelamkan dikit kak. Oke. Bukan menteri sushi kak ya. Tenggelamkan. Nah dibaringkan gitu kak. Oke. Sip. Nah apalagi nih kak. Ini aja kak, alpukat ya kak. Nah, jadi kita edisi buah kali ini kak. Warna-warni kak ya, kayak pelangi. Nah, kerennya itu disablon juga nih kak. Ini kalau minuman yang punya kak ini udah ada cabang 4 lain belum? Mau buka aja. Di mana lagi kak rencananya? Di Ampera yang STIP. Oh STIP ya? Ini alpukat kak, oke. Dengan di Untan. Oh dengan di Untan, iya, oh jadi langsung. Rencananya. Langsung 2 cabang ya. Jadi menyasar anak-anak kampus nih ya. Iya. Jadi sasaran utamanya tuh anak kampus.
Oke. Waduh, mantap. Sip. Kasih boba. Selesai ya. Nah, kalau sehari biasanya berapa gelas biasanya bisa habis, Kak? Kalau di sini? Enggak nentu. Kalau yang apa enggak ada hujan, berarti 1 cup. 100 cup. Nah, ada. Oh, enggak hujan ya? Heeh, kalau enggak hujan. Kalau tapi hujan, kan cuaca paling, lagi hujan enggak ya? Iya. Paling berapa kalau hujan, Kak? Hujan paling 20 macam itu lah. Oh, iyalah. Kalau orang kan kesejukan enggak kan? Iya. Hmm. Udah selesai kan nih, Kak? Udah. Oke, ini strawberry, ini mangga, ini blueberry, ini avocado ya. Kalau mau beli datangnya tadi dari jam berapa, Kak, ke sini, Kak? Jam 2 sampai jam 10. Jam 10. Nah, ini lokasinya di mana nih, Kak? Sabarani Ahmad. Di dekat mini food court tuh ya, di dekat ya, apa nih ya, dekat samping rumah baca. Sebelahnya apa tuh, jalan apa tuh? Sawo ya? Iya. Jalan Sawo. Oke. Nah, depan rumah baca. Rumah baca itu ya, depan dia. Oke, sip. Nah, nanti kita cobain nih, Kak ya. Semoga ini tambah laris manis nih, Kak. Nah, cabangnya insya Allah 2 lagi ya nanti ya. Nah, jadi kalau mau beli bisa di Ampera nanti, bisa dekat Untan. Oke, bisa juga dipesan online. Online tuh Grab, Gojek? Grab ya. Oke, makasih, Kakak. Oke.